Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan review 24 SA4100 dari Sharp 24 inch. Untuk TV ini dia sudah ada 7 protection. Jadi mulai dari kelembapan, anti petir, voltase, dari setiap untuk keamanan human ini ya lebih aman. Ini desainnya untuk boxnya dia lebih kecil, slim, tak terlalu tebal. Nah, di sini dia ada Aquos 24 inch LED. Baik, sebelum dilanjut, teman jangan lupa klik subscribe ya dan loncengnya dibunyikan biar tahu update video terbaru dari saya yang pastinya di channel ini di BDA Elektro. Kedepan semakin lama kalau teman-teman subscribe, mungkin saya lebih semangat untuk membuat video review yang baru-baru. Oke, ini Sharp sendiri sudah dibuat di Indonesia. Dari desain atas untuk boxnya dia tipis, jadi sangat mudah dibawa. Barangkali untuk buat kamar atau apa, mungkin teman-teman nggak perlu ini. Beratnya sendiri juga nggak terlalu berat, cuman maksimal dia 4 kilo dengan box. Oke, ini tampilannya. Baik, lanjut teman, kita buka dulu. Pertama kita buka, kita lihat ada stereofon putih kanan kiri, dan di atas stereofon bagian sebelah kiri itu ada remote control. Ya, bentuknya kecil, sama seperti sebelum-sebelum seri-seri yang ada, jadi nggak terlalu besar, simple. Ada kaki standnya. Oke, di sini udah kita buka, dan di dalamnya untuk TV dia masih terbungkus rapet, plastik segel semua, lengkap dengan buku-bukunya ada di dalam TV-nya. Oke, saya ambil. Di sini ada baterai, baut stand untuk kaki 2 biji, kartu garansi, dan manual book, buku tentang cara-cara penggunaannya. Ini garansinya, dan dari Sharp sendiri untuk garansinya itu dijamin 5 tahun full service dan spare part. Jadi tunggu apa lagi teman, garansi paling lama 5 tahun pakai TV, awet banget. Gak usah khawatir rusak atau apa, rusak telepon service center, alat nanti di servis. Oke, ini bagian tampilan belakangnya, dia tidak terlalu tebal. Untuk powernya sendiri Sharp menggunakan 32 watt dengan tegangan 100-240 volt, 50/60 Hz. Untuk daya listrik memang lebih hemat kalau ukuran 24 ini. Bagian belakangnya ada tombol power, main volume program kursornya, bagian samping input USB AV komponen, dan untuk audio innya. Jadi untuk yang tombol hijau itu bisa digunakan input video, bisa digunakan untuk komponen dengan merah biru hijau, ataupun digunakan untuk AV, jadi kuning di hijau, putih merah di audio. Ini untuk speakernya sendiri dia menggunakan 6 watt kali 6 watt kanan kiri. Jadi untuk ukuran 24 memang kan TV-nya juga dia nggak terlalu besar, jadi untuk kapasitas speakernya juga dia nggak terlalu besar, menyesuaikan dengan ini. Paling nggak hasil audionya juga bisa dikeluarkan ke speaker tambahan nanti. Ini bagian untuk slot kakinya. Jadi untuk kaki itu ada noknya bagian bawah dekor, nanti disamakan dengan di standnya. Nah, di sini dia ada kayak itu sedikit tonjolan dikit, itu untuk noknya di bagian tadi. Oke, udah masuk, kita baut, kita kerasin dulu ini teman ya. Jadi habis ini kita untuk program-program TV nya setting awal dari televisi pertama kali kita ini. Oke, mungkin teman-teman kamarnya enggak terlalu besar atau apa, mungkin alternatif untuk TV biar tidak cepat sakit buat mata, menyesuaikan incinya aja. Jarak pandang pun kan kalau kamar kan memang nggak terlalu jauh, jadi bisa pakai 24 in, dijamin dengan garansi lama dan juga lebih ini. Baik, sudah kita ini kita nyala, no, kita pilih bahasa untuk setting pertama kali nyala untuk TV. Yang jelas kita pakai bahasa Indonesia ya teman. Setelah itu baru kita tekan OK, dia langsung searching channel sendiri. Nah, setelah dia ketemu nanti dia udah nge-save sendiri. Itu pun tergantung dari antenanya teman-teman yang ada di daerah ya teman-teman ya. Mungkin dari kalian atau apa
antenanya kurang bagus, ya diusahakan pakai antena atas dan menggunakan alat tambahan berupa poster TV, barangkali di luar-luar kota atau apa di ini mungkin jangkauan untuk pemancarnya kan terlalu jauh, jadi kurang peka. Kalau dalam-dalam kota besar mungkin nggak usah poster, dia udah bisa penerimaannya juga nggak terlalu susah kalau di dalam-dalam kota besar. Ini kita udah masuk dan kita coba untuk main menu. Di pilihan AV mode untuk warna, kita masuk coba di ini ada semua. Kita pilihan untuk picture size ada full 4:13, 4:3 sorry teman, dan sama mode panorama. Jadi ada tambahan untuk setting programnya di sini. Teman bisa mengedit dengan cara misalnya di angka 1 teman mau kasih logo TV apa itu bisa, ataupun kita oper ke nomor berapa itu bisa. Jadi tinggal ini arahkan aja, ini TV merek TV-nya apa, di sini bagian pinggir sendiri itu nanti ada, tinggal klik OK, digeser aja tek tek tek, udah tekan OK lagi, sip. Ini untuk fitur USB, dia ada USB foto, musik sama film, jadi sudah lengkap untuk TV ini. Formatnya pun juga enggak format ini, hampir semua format bisa dibaca sama TV ini. Nah, dari desain dari atas juga dia enggak terlalu tebal, lebih slim. Mau tempel tembok bisa, mau stand bisa. Oke, teman, cukup review singkat dari saya 24 inch Sharp LC24SA4100. Bila ada kata-kata kurang jelas dari saya atau apa, silakan kritik dan saran diklik di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dibunyikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.